Bang, gue mau bikin server IP PBX. Widih, ganteng amat lu, Tong. IP PBX lah segala dibikin. Biasanya main PUBG. Ngoprek aja. Pakai PC gitu, Bang. Kayak orang-orang. Iya, lu udah punya PC-nya. Speknya udah tahu. Udah coba install Elastic, Trickbox, dan Breaker juga. Udah jago itu mah namanya. Terus ngapain tanya-tanya? Udah bisa teleponan pakai softphone, antar PC, antar kota malah. Emang ganteng lu, Tong. Terus masalah lu apa? Pengen konekin ke PSTN. Harus beli apa ya, Bang? Lu tanya gue. Tahu sendiri, Pan. Kalau abang kan gali sumur. Ayolah, Bang. Jangan pelit-pelit. Katanya harus beli FXO ya, Bang? Gue jelasin nih. Jangan kabur lu ya. Subscribe. Awas kalau enggak. Pengen konekin PSTN ke IP PBX. Beli ini nih. Bentar bang, itu yang buat demo kart bekas ya bang, kayak buluk gitu. Oke, langsung saja kita kunjungi websitenya, yaitu openfog.cn. Ada banyak produk tentu saja di sini. Namun di sini kita akan fokus pada produk yang akan kita bahas, yakni analog teleponic card. Kita masuk ke sini, ke produk. Kemudian kita klik yang analog card. Yang ini. Ya, terlihat di sini ada beberapa produk analog card. Mulai dari A400 series, A810 series, A1610 series, dan A2410 series. Ini merupakan board induknya, di mana kalau kita melihat kode angkanya seperti ini A400, ini artinya dia bisa untuk 4 port atau 4 modul. Kemudian yang ini untuk 8, yang ini untuk 16, dan yang ini untuk 24. Modul apa yang dimaksud? Modul yang saya maksud adalah modul FXS dan modul FXO. Jadi pada card-card ini, kita bisa memasang berupa modul FXS, yaitu modul untuk interface ke pesawat telepon, atau FXO, yaitu modul untuk line telepon atau PSTN. Misalnya kita klik yang ini. Yang A400. Di sini kita bisa melihat bahwa card A400 series support untuk dipasangi modul FXS atau FXO dengan total 4 line. Seperti terlihat pada gambar, card yang ini dipasangi 2 buah modul yang berwarna hijau dan di sebelah kanannya ada 2 buah modul yang berwarna merah. Yang hijau ini adalah modul FXS dan yang merah ini adalah modul FXO. Dengan kombinasi seperti ini, karena ini dipasang di line 1 dan line 2, atau port 1 dan port 2, maka port yang ini dengan yang ini, itu nanti akan dihubungkan ke pesawat telepon. Sedangkan line atau port yang ketiga dan keempat, ini dipasangi FXO, sehingga line yang ini dan ini, akan dihubungkan ke line PSTN atau Telkom dalam hal ini. Kebayang ya? Oke. Card atau board A400 series ini pilihannya atau modelnya ada beberapa macam. Jadi konektor ke komputernya ada beberapa macam. Seperti terlihat di sini, yang paling kiri ini adalah card A400
yang interface-nya berbentuk PCI Express. Seperti ini bentuk fisiknya. Jadi ini nanti hanya bisa dipasang ke mainboard yang memiliki slot PCI Express. Kemudian yang di tengah, ini merupakan ini card yang memiliki konektor atau interface untuk PCI biasa. Dan kodenya yang ini A400P. Kemudian yang paling kiri, ini merupakan card yang memiliki interface mini PCI. Seperti ini konektornya. Jadi ada 3 pilihan untuk seri A400 ini, yaitu A400E, A400P, dan A400M. Kita lihat di sini perbedaannya. Ada tabelnya di sini. Ini model A400E atau PCI Express, di mana interface-nya adalah PCI Express. Kemudian ini adalah A400P dengan interface PCI biasa. Sebenarnya tadi ada satu lagi ya, yang A400M-nya, tapi tidak diperlihatkan di sini. Di sini juga ada informasi teknis lainnya, seperti ini, konsumsi powernya, minimumnya 2,77 watt, dan maksimum 11,6 watt. Dimensinya juga bisa terlihat di sini, tidak beda jauh ya, ukuran fisiknya. Demikian juga dengan beratnya, tidak jauh berbeda. Kemudian di sebelah sini ada informasi minimum hardware yang dapat kita gunakan, di mana prosesornya minimal 800 MHz Pentium 3, dan ini tentu saja merupakan spek yang sangat minim untuk saat ini. Dengan kata lain, kita tidak membutuhkan hardware yang speknya terlalu tinggi. Adapun sistem operasi yang support untuk perangkat ini, yaitu OS Linux dengan berbagai variannya. Kemudian software yang dapat digunakan terlihat di sini, mulai dari Asterisk, Elastic, PreSuite, Trickbox, dan lain-lain. Oh ya, akan saya sebut juga termasuk di dalamnya Breaker. Breaker juga sudah support dan bisa menggunakan card ini. Oke, jadi sekali lagi, untuk seri A400 ini memiliki 4 buah port atau line, yang mana pada port-port tersebut, apakah mau dipasangi modul FXS semuanya, atau FXO semuanya, atau kombinasi dari modul FXS dan FXO. Jika Anda membutuhkan informasi berkenaan dengan perangkat ini, mulai dari datasheet hingga user manual, bahkan drivernya bisa dilihat di sebelah sini. Oke, sekarang kita kembali ke halaman sebelumnya. Sekarang akan kita lihat modul FXS100 ini. Ya, bentuk fisiknya seperti ini. Ini sekali lagi fungsinya sebagai interface agar pesawat telepon bisa dihubungkan ke komputer atau IP PBX yang sedang kita bangun. Satu modul ini untuk satu pesawat telepon. Informasi lengkap atau datasheet-nya bisa dilihat di bagian bawah. Seperti ini. Oke, untuk membedakan FXS dan FXO, salah satunya adalah dilihat dari warnanya. Untuk modul FXS, hampir semua modul yang pernah saya lihat warnanya hijau seperti ini. Dan untuk modul FXO umumnya berwarna merah. Sekarang akan kita lihat halaman untuk FXO 100-nya. Ya, ini modul FXO-nya. Terlihat ya, ini didesain dengan warna merah seperti ini. Dengan warna yang mencolok seperti ini, kita dengan mudah akan membedakan mana FXS dan mana FXO.
Dataset untuk modul ini juga bisa Anda download di bagian bawah ini. Jadi, untuk menghubungkan jalur telepon analog atau PSTN ke komputer, dalam hal ini ke IP PBX, maka kita membutuhkan sebuah card. Di antara card yang bisa dipakai adalah card A400 dari OpenPOC ini. Tentu saja ada beberapa merek atau produk lainnya, tapi buat Anda yang pertama kali membangun server IP PBX, saya merekomendasikan card ini karena selain harganya relatif murah, dengan kualitas yang bagus tentunya, alat ini mudah didapat di negara kita. Karena ada beberapa card yang sangat terkenal, akan tetapi sangat sulit untuk mendapatkannya di para penjual lokal. Jadi maksud saya, buat Anda yang baru pertama kali merakit IP PBX, ini merupakan card yang saya rekomendasikan. Tentu saja untuk para profesional pun, sudah banyak yang menggunakan card-card atau modul-modul dari OpenPOC ini, karena produk ini memang dapat diandalkan. Yeah.